Okay, ulang balik. Sadikin Fisher. Sebab si Jenny tiba-tiba call saya tadi, dia bilang, ah, kau sudah makan kah? Soalan, saya bilang, soalan besar. Belum? Kenapa? Kau mau makan kah? Dia bilang, apa? Dia punya soalan tuh, Pak. Spontaneous kan, kalau saya sama si Jenny jumpa kan, kami memang, kalau plan memang terjadi. Jadi ini hari dicari saya bilang, sebelum lagi makan, belum breakfast pun lah, saya nih kali. Saya minum milk tea yang golden fish, si Jenny. Jadi kami di Kingfisher, mau pisah na belakang, Chickalicious. So, adik saya bilang, sana makanan dia sedap. Memang saya pernah try juga makanan dia, okay juga. Kau belum pernah kan makan? Sini saya pun actually saya lupa suara saja, jadi kami mau tengok kita tidak. Lekah. Oh, ini rambut jenis hari ini. Ya, si ikat rambut macam budak-budak. Hai. Sudah sarapan loh. Mau makan dulu. Malu. Oh, golden mushroom. Golden mushroom. Yeah. Dati, saya nampak di Shopee kan, dari satu ni brand yang saya suka, saya ada beli barang dorang. And then, saya nampak ada dia punya gifts. Dia dorong buat macam gift lah begitu. Mark, ada phone strap, begitu semua. And saya nampak satu, saya mau rasa betul mau beli untuk sejenis. So, oh. Cantik banget. Oh ya, mau beli untuk saya. Yeah. Bukan kau mau bagi saya. Kau nampak, sesuatu ingat saya. Yeah. Saya so, mau saya yang, I think to message dia yang saya suka, Pak. Satu tinggal. Wow, cantik. Kan? Kau tahu kau macam mana tuh ya? Kau tengok. Itu contohnya kan kau pegang. Huh? Remember, apa dalam? Contohnya kau minum. Including you. Oh, gitu. Oh, maksudnya so beauty lah. Ay, beautiful lah. Gitu. Oh, macam kau tahu sejauh kan? Jadi motivated. Lepas tu siapa yang motivated kau? Saya lupa nih, dia punya ayam. Saya ingat ayam dia betul. Iya, Pak. Siapa yang saya pikirnya? Baru besar nih. Adik saya bilang pada kawan yang pernah nyala. Apa namanya ini? Apa Sanchez? Jasmine dia, saya Four Seasons Spring. Tapi kalau dia lebih kurang kan? Iya. Wah, cantik kok mbak, kenapa? Sometimes kadang-kadang kau punya cermin tuh macam tiada nih. Terlampau clear. Saya sengaja pilih ini ya, Pak. Dia punya spek kuliah kasi fleksibel. Supaya anak saya tarik. Tapi tidak lah cepat terasa. Saya order juicy lemonade sama dua side. Sebab saya nampak macam dua-dua sedap. Boleh kami kasih gitu? Boleh. Tapi ini saya, apa saya order pun tidak ini saya. Nampak kan? Kita lihat. Boleh jelas kalau kita share. Terima kasih. Punya oke juga. Ini rasa lah, saya puji betul-betul. Ini tuh. Selain itu lah, itu seriously sedap. You should be like that lah. Bila? Maybe sebab dia nipis kan? And then manis. Ya, sangat sangat manis. Sweet potato kan ya? Kalau kompis ini mesti mau try ini lah. Memang sedap. Ini saya tuh, gimana selesai ya? Bila sebab kalau air fryer kan dia healthier dari deep fried. Ada yang dapat di yang blog tuh, dia kasih potato chips sama tinta apa dia kasih tipe begitu aja. Dia langsung full, bisa dapat sedap tuh. So, dia crispy lah. A little bit oil lah, supaya dia boleh panas di dalam. Tapi, save minyak nang, minyak naik. Ya, minyak. Kami mau pick up ya, sebelah tuh Chickalicious sejak sob. Tadi terlalu pas sejuk, ditahan sudah kami. Jadi mau ambil dessert kan. Sebenarnya mau makan satu yang sedap, tapi saya tidak ingat apa sudah. Flavor ya? Suka makan super recipe, baca untuk indulgence. So, sampai rumah saja masuk bilik saya, ini kali bilik saya sangat bau kucing. Kamu tahu kata bau kucing macam mana? Ini kali saya tidak terlampau atau jaga durasa, betul-betul saya di luar saja kebanyakan. Sekarang jam berapa? I think mau jam 7:30 begitu, baru saya sampai rumah. So, saya decided untuk change setnya pillowcase. Napakah? Jangan balap, saya potong kuku kok, baru kata. Ini saya perlu potong kuku dia lah. Soon saya mau live, tapi saya mau update dulu TikTok saya. Sebab tomorrow, saya mau rest. Begitu.
sama Isaac jam 11. Sekarang 10.30 sebab saya sampai sini awal. Saya dari klinik tadi, saya pergi cek tangan saya sebab saya kena gigit kucing, kena garuk kucing. Lepas tu, kena bagi injection dan kena bagi ubat. Sekarang okay, sudah lah. Jadi saya sampai sini awal, saya jalan-jalan dulu sambil tunggu dorang. Sekejap lagi lah, si Vanessa on the way sudah, si Isaac baru mau jalan dari rumah. So, let's go. Jalan. Antibiotik, and then ini bikin cuci itu luka. Bila saya mau guna saya punya strength kan, macam mau tarik sesuatu atau angkat sesuatu, memang terlalu sakit, saya terpaksa guna tangan sini. Tapi tadi bila saya sampai di sini kan, saya pergi cek juga dia, saya panggil dia, dia okay juga. Mungkin time itu dia terkejut, mungkin juga tangan saya time itu ada bau jantan, kucing jantan lain, jadi dia serang tangan saya. Malam baru saya pakai lah, kasih bersih luka. Sekarang saya mau makan ini saja dulu. Dia bilang makan kalau terlampau sakit saja, 2 biji 3 kali sehari.